Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini kita akan sambung lagi kitab at-taharah bab adabil khala. Bab adab-adab membuang air. Dalam bab ini perbincangan khusus berkenaan dengan disiplin-disiplin yang telah ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkait dengan buang air. Bila kita pergi ke bilik air itu, di sana dia ada disiplin yang dalam bahasa Arab disebut adab. Yang mana kalau kita ikut disiplin ini, kita akan dapat pahala buang air. Kalau kita tidak ikut disiplin ini, boleh juga buang air itu lawah juga, cuma tak boleh pahala. Jadi tujuan kitanya setiap apa yang kita buat tu biar boleh pahala, dapat redha daripada Allah SWT. Jadi ini antara bukan semua hadis di semua sini, kira-kiranya kalau kita ikut yang ni pun sudah lengkap lah. Begitu. Baik, cuba tengok dia punya mukaddimah dia tu. Bab adab-adab membuang air. Sebahagian ulama mengatakan makna adab ialah memelihara batas segala sesuatu. Dalam mukaddimah ni disebut beberapa pengertian ataupun ta'rif adab itu. Yang saya terjemuh tadi itu secara ringkas, iaitu disiplin. Disiplin. Sebab agama Islam ni agama yang penuh dengan disiplin. Maknanya setiap apa yang kita buat tu dia ada sunnahnya, ada peraturannya. Sehingga bila kita buat tu walaupun nampak serupa dengan orang lain, nampak serupa dengan orang tidak Islam, tapi dia boleh pahala kita buat bila kita ikut. Jadi sebagai ulama ada sebut secara ta'rif lah, bahawa adab-adab ini maknanya kita jaga batas segala sesuatu. Maknanya jangan langgar lah batas itu tu. Ada juga ulama menyebutkan makna adab ni ialah melakukan sesuatu yang terpuji. Tak kiralah sama ada dalam bentuk kata-kata ke ataupun dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang tidak melibatkan tutur kata. Kena jaga tu. Mana biar orang tengok tu orang pujilah, orang kata bagus. Orang tidak pandai jengkillah dengan apa yang kita buat tu. Baik. Adab juga diertikan kepada sesuatu yang layak atau sesuai dengan sesuatu atau dengan seseorang individu. Maknanya sesuatu yang molek. Sebab tu adab ni orang tidak Islam pun kita boleh guna adab itu. Orang tidak Islam kita tengok penuh beradab, hormat pada orang. Kadang-kadang lintas depan kita dia tunduk walaupun orang tidak Islam. Tapi dia panggil adab. Maknanya bila kita tengok tu kita rasa senang dengan cara dia. Jadi Islam ni dia jaga penampilan zahir itu. Umpamanya adab belajar, adab hakim. Mana seorang nak jadi hakim tu dia kena ada disiplinnya. Kalau tidak, dia tak boleh pahala. Ini contohlah. Al-Khalaq, sebab dalam tajuk ini dibuat adabul khalaq. Jadi apa maksud khalaq itu? Khalaq bermaksud tempat menunaikan hajat ataupun tempat buang air. Kalau dalam bahasa kita lah, tidak tandas lah. Kita sebut sebagai tandas tu. Bilik air tu. Jadi sebab al-khalaq ni kena dinamakan dalam bahasa Arab, dalam bahasa hadis lah, dalam hadis guna al-khalaq kerana kosong pada selain waktu menunaikan hajat atau kerana manusia bersunyi diri di dalamnya. Sebab khalaq-khalaq ni dalam bahasa Arab asal maknanya dia kosong atau sunyi. Sebab bilik air ni dia kalau tak ada orang nak pergi qada hajat, nak pergi buang air, dia kosong gitu, dia orang tak lepak dalam tu. Orang tidak pergi buang, dah. Orang pergi tu, tu je tujuan dia. Tu salah satu sebab nama khalaq tu. Gitu.
Ataupun bila seorang itu begitu, dia tidak bising, dia senyap. Gitu. Itu kesesuaian makna dia. Makna yang sesuai dengan khalaq itu. Asal kalimah khalaq ini dari segi bahasa Arab, asal kalimah ini digunakan untuk tempat yang kosong. Kemudian kebanyak penggunaannya secara majas untuk tempat buang air. Jadi kita sebut khalaq dengan erti buang air, tandas itu penggunaan secara majazi, secara bukan makna yang hakiki yang sebenar. Seperti pak kita lah nak pergi qadha hajat. Qadha hajat ni luah. Tapi bila sebut qadha hajat ni tak ada orang faham benda lain. Nak pergi beli nasi tu qadha hajat kalau kira tu. Qadha hajat ni terjemahannya maknanya menunaikan hajat itu. Tetapi penggunaan itu daripada makna yang luas dipakai dengan makna yang khusus, iaitu buang air. Dan bahasa itu termasuk bahasa yang beradab. Apa kita lah, kalau kita guna bahasa asal orang Kelantan guna, kita tak boleh masuk majlis. Bagaimana berok dia tu? Oh, parut bunyi. Kita tak ada fija sikit atau nak pergi bilik air. Jadi orang faham. Kalau kita sebuah, sebab perkataan itu biasa juga digunakan kapur-kapur ni. Kita pun guna, no. Tapi kalau nak kira dari segi, kita tahu orang Melayu Kelantan sendiri pun, dia tak guna apa-apa. Bunyi itu tak sedap. Kita pun kata, lagi bilik air. Dia, mau orang kata pahal lah, tapi bunyi dia tu sangat terhormat. Tu cara, agama sangat setuju dengan cara begitu. Agama nak nak kita guna bahasa-bahasa ya kira-kira sebab dia melibatkan kau pergi, melibatkan aurat, melibatkan najis ni. Kalau boleh kita guna bahasa yang tidak terang, tapi orang boleh faham. Tu. Dah tu memang dia selaras dengan ruh dan kehendak agama. Semua ni lah. Dia tak guna mana hak asal tu, dia guna bahasa kias. Dan semua orang boleh faham. Banyaklah kita jumpa dalam Quran adalah hadis ni. Penggunaan kalimah-kalimah seumpama ini. Jadi gitu. Misalnya lagi diguna Baitul Khala, dia panggil tak? Rumah kosong. Bukan rumah kosong, rumah sewa, tak ada penyewa. Tak, tidak makna begitu. Maknanya Baitul Khala, mana rumah kosong maknanya bilik air. Dia guna juga begitu. Baik, sekarang ini kita masuk fasal yang pertama. Seperti yang kita sedia maklum bahawa style kitab Mishkatul Masabih ni, Syekh Tibriz ni, kitab ni dia susun bila-bila masuk bab salah. Dia ada fasal yang mana fasa pertama, fasa kedua dan fasa ketiga. Jadi fasa pertama ni hadis-hadis kira kena Bukhari Muslim lah. Hadis-hadis yang tinggi. Masuk fasa kedua tu dia bercampur-campur. Jadi masuk fasa ketiga tu kadang-kadang dia campur dengan hadis, kadang-kadang dia campur dengan asar sahabat. Kadang-kadang hadis dhaif pun ada. Dalam fasa yang ketiga tu. Tapi kalau fasa pertama ni, ni hadis-hadis yang kuat. Hadis yang mempunyai kedarjat yang tinggi. Itu style, method dia susun kitab ni. Baik, hadis pertama, An Abi Ayyub Al-Ansari, Anna Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam qal, Iza ataitumul ghaid, Fala tastaqbilul qiblah, Wala tastadbiruha, Walakin syarriqu, Au gharribu. Daripada Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila kamu hendak membuang air, maka janganlah kamu menghadap ke arah kiblat dan janganlah kamu membelakangi kiblat, tetapi menghadaplah ke timur atau ke barat. Okey, kita baca dulu. Kita baca dulu. Cuba tengok dia punya huraian dia. Secara umumnya hadis ini, iaitu hadis riwayat Abu Ayyub ini, Nabi SAW menyebutkan bahawa bila kamu hendak buang air, itu mana ghaid, di situ dia ada huraian. Ghaid itu apa maksud? Sebab ghaid ini pun termasuk satu kalimah yang bukan daripada, bukan makna asal untuk yang diguna ni, dari segi bahasa. Tak apalah, bila kamu hendak buang air, jangan menghadap kiblat. Padahal bila seorang itu menghadap kiblat, dan tak boleh juga membelakangi kiblat. Nabi kata, menghadaplah ke arah timur atau ke arah barat. Jadi menghadap ke arah timur, ke arah barat ini, dia merujuk kepada geografi di tempat Nabi. Mana kalau kita duduk tempat kita ni, mungkin tak sesuai. Dia arah lain. Cuma kehendak
maqasid daripada hadis ni, duduk di mana-mana pun hak Nabi nak sebutnya, duduk di mana-mana, kamu berada di mana-mana pun, jangan menghadap kiblat bila buai. Jangan membelakangi kiblat. Tak kira lah timur ke barat. Tapi jangan, itu maksud hadis. Dia bukan nak ayat timur barat, utara selatan, tidak. Itu maksud hadis. Cuma hak Nabi sebut syariku au gharibu tu merujuk pada Nuh. Di tempat dia, di Madinah. Maknanya kalau orang duduk di Madinah, kalau dia menghadap ke arah timur ataupun ke arah barat, dia tidak akan berlaku dia membelakangi kiblat ataupun menghadap kiblat, tak akan berlaku. Itu maksud dia. Baik, tak apalah. Al-ghaib, asal kalimah al-ghaib dalam Quran pun guna juga. Al-ghaib ni, kalimah ni digunakan juga dalam Quran. Asal makna dia adalah tempat rendah. Itu asal dari sudut bahasa. Yang luas, tempat yang rendah, di kawasan yang luas, di padang pasir. Kemudian kalimah ini digunakan secara mutlak kepada setiap tempat yang disediakan untuk membuang air. Kerana kebiasaannya seseorang itu membuang air di tempat yang rendah supaya ia terlindung dari pandangan orang lain. Itu asal dia. Sebab zaman Nabi dia tak ada tandas kau kita lagi. Walaupun kita tengok dalam hadis ada tandas rumah Nabi. Tapi tandas tu untuk buang air kecil saja. Kalau untuk buang air besar dia kena pergi keluar ke kawasan yang agak jauh lah, yang kawasan kira-kiranya orang tak nampak. Itu sistem hidup manusia pada waktu tu begitu. Baik. Kemudiannya penggunaan kalimah al-ghaib ini semakin meluas sehingga ia dikatakan kepada najis itu sendiri. Akhir sekali penggunaan itu, najis pun digunakan kalimah al-ghaib juga. Tetapi yang dimaksudkan dalam hadis ini ialah tempat buang air. Tandas lah kita kata. Jadi maknanya kalau kita nak terjemahkan bahasa mudah dan enggak, maknanya tandas lah. Bab disiplin bila kamu masuk tandas. Apa disiplinnya? Gitu. Baik. Hadis ini menjadi dalil larangan menghadap atau membelakangi kiblat secara umum ketika buang air. Secara umumnya hadis inilah menjadi dalil paling kuat sebenarnya. Dan kita bincang dah hadis ini dalam Sunan An-Nasa'i tu. Bincang dah hadis ini. Ini antara dalil yang paling utama. Ada larangan. Dan larangan itu sebenarnya ulama kata haram. Ulama kata haram. Secara umum. Kemudian dia ada perbincangan lain. Sebab ada dalil-dalil lain. Hadis ini menjadi pegangan sebahagian ulama yang mengatakan larangan ini adalah umum, sama ada di tempat terbuka atau di dalam bangunan. Kalau kita tengok zahir hadis ini, maknanya buang air di tempat terbuka, di padang sahara tu ataupun dalam bilik air, tak boleh menghadap ataupun membelakangi kiblat secara mutlak begitu. Itu zahir hadis ini. Jangan ada ulama yang berpegang dengan pendapatnya. Mereka berpegang dengan kepada zahir hadis ini dan mentarjihkannya daripada hadis yang memberi kelonggaran atau yang mengkhususkan larangan pada tempat lapang sahaja. Ini adalah pendapat yang masyhur dari Imam Abu Hanifah dan dipilih oleh beberapa ulama lain seperti Ibnul Arabi dari kalangan ulama Malikiyah di dalam syarah Sunan Tirmizi. Di kalangan ulama Zahiriyah yang memilih pendapat ini ialah Ibn Hazm di dalam Al-Muhallal. Begitu juga dengan Ibn Qayyim dan Imam Ash-Shawqani. Dia kata kok mana duduk tempat terbuka tu, duduk dalam bilik air tu, tak boleh menghadap kiblat. Tak boleh membelakangi kiblat ketika buang air. Dia gini sebenarnya. Akhir-akhir cuma saya sebut sepintas lalu dulu sebab ada hadis mana sahabat tengok Ibn Umar lah, dia tengok Nabi tu masa buang air kecil bukan air besar menghadap kiblat. Ada sabit tu. Tetapi bukan di padang pasir, dalam bilik air di rumah dia. Kebetulan dia naik ke rumah-rumah tu, dia ternampak. Tidak nampak aurat Nabi, cuma nampak kedudukan Nabi. Hadis tu sahih. Jadi itu antaranya lah. Jadi sepatutlah ahli fiqh, ulama-ulama dia faham gabungnya hadis ni secara fiqh. Oh, rupanya hak ta'lih tu, sebab ada hadis hak kata ta'lih, semua dia berkait dengan kih di luar, di kawasan terbuka. Patut hak hadis kata ni hadis hak sahabat sebut ni hadis dalam ruangan, dalam ruangan yang sempit, mana dalam bilik air. Sebab itulah dia berlaku khilaf di kalangan ulama. Contohnya kita sekarang. Sebab apa? Ini dalam syarah Bulughul Maram pada sebut. Mana kita bila kita masuk bilik air, kita tak akan nampak arah kiblat tu. Tak terfikir pun kita menghadap ataupun membelakangi kiblat.
Jadi ramai ulama-ulama kata tak apa. Cuma semua kata hak terbaiknya kalau kita nak buat bid'ah, kita kena ambil kira tu. Ha, kalau kita nak buat ni, kalau kita beli dahumu, munggu hak kontraktor pun tidak Islam, dia tak ambil kira tu. Pakai nak katak mula. No. Ha, tak perlu katak. Tak perlu kita rosak ke tu, kita boleh guna gitu. Ha, sebab duduk dia tak tahu di mana pun. Ha, tak ada orang masuk guna kompas dalam tu. No. Jadi perkara tu sebenarnya khilaf ulama lah. Jadi hak tu lebih longgar lah. Kalau hak ni ketat lah. Kau ke mana pun tak boleh. Jadi kalau kita pakai ni, mana kalau kita masuk bilik air, dalam bilik air, contoh bilik air masjid atau bilik air mana-mana, mana seolah-olah kalau kita nak pakai ni, kena tahu arah kiblat nak masuk bilik air. Ulama kata tak nak sabuh gitu. Sebab tu, sebab kalau di kawasan terbuka pada pasir ke, memang dia tahu arah kiblat. Sebab orang Arab dia tengok langit, dia tahu dah mana arah kiblat. Dia tengok keadaan bintang, dia tahu. Jadi maknanya pengetahuan arah kiblat bila berada di luar kawasan dan di kawasan terbuka tu, dia lebih jelas arah kiblat tu mana. Nah, pada waktu itulah kita kena amal hadis. Tapi kalau kita tak tahu, kita contoh orang Indonesia pergi ke tengah padang, tak tahu di mana, waktu tak timbul masalah. Ha, cuma ulama kata kalau seseorang tu dia tahu, tiba-tiba dia buat juga dengan maksud menghina kiblat, waktu ada ulama kata boleh rosak akidah. Paling kurang pun dosa besar. Tapi ulama kata kalau dia maksud menghina boleh jadi kafir. Ha, tapi orang Islam hak waras. Nah, tak ada yang berpahami begitu. Baik, apalah kita pergi lagi. Maknanya kalau kita nak ambil hak ni, ni apa ni kita kata Ibnul Qayyim, Syaukani, hak secara mutlak ni. Ibnul Arabi. Dan juga Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah ni. Maknanya, maknanya seolah-olah dia menetapkan kita kena tahu arah kiblat bila nak buang air. Dia kena jadi gitu. Susah juga tu. Ha, susah juga tu. Baik, tak apalah kita tengok lagi. Sebahagian ulama mengkhususkan larangan. Ha, ini khilaf ni. Sebahagian ulama mengkhususkan larangan mengadap dan membelakangi kiblat hanya di padang atau di tempat terbuka sahaja dengan menggunakan kaedah menghimpunkan antara beberapa hadis. Tadi lah sebab ada hadis Nabi sendiri buat. Hadis fa'li dia panggil. Hak Nabi sebut tak boleh tu, hak kita baca ni, ni hak kita baca ni, hadis pertama ni dia panggil hadis qawli. Hadis hak Nabi sebut la tastak la apa ni fala tastaqbilul qiblah wala tastadbiruha, tu dia panggil hadis qawli. Hak Nabi sebut. Hak hadis hak kata boleh tu dia panggil hadis fa'li. Hadis hak Nabi buat dan sahabat tengok. Nabi tak sebut, Nabi tak sebut, Nabi tak kata boleh ngadap kiblat kalau duduk dalam bilik air. Nabi tak kata gitu. Tapi Nabi buat gitu. Dan diketahui oleh sahabat Ibn Umar. Ha, tu dia panggil hadis fa'li. Jadi antara hadis qawli dengan hadis fa'li itu, jadi ulama fahamlah sebab hadis itu sahih kemuruannya. Tapi sahihnya pun bercanggah. Ha, sebab itulah ulama, ada sebagai ulama kata dak hak larang yang kata tak boleh tu di tempat terbuka. Hak kata boleh ni dalam bilik air, dalam bangunan, ada dinding dan sebagainya. Baik. Jadi maknanya tidak tertolak lah mana-mana hadis. Hak ni kita pakai di tempat terbuka. Hak haruf ni kita pakai di tempat yang ada bangunan. Jadi kedua hadis tu boleh pakai berlaku. Dan ulama kata kalau mengikut kaedah yang dibuat oleh ulama lah, kalau berlaku hadis tu bertemu, kedua-duanya sahih. Jangan kita tolak hadis tu. Kita takwil, kita tengok apa maksud dia. Sebab ulama dia cuba elok untuk tolak kalau hadis tu sahih. Tu cara ulama. Baguslah cara tu. Nah, mana bercermat dalam masalahnya. Bagi mereka, menggunakan semua dalil adalah lebih baik daripada mengabaikan sebahagiannya. Kalau sahih. Sebab kedua-duanya sahih. Pendapat ini menjadi pegangan tiga imam, iaitu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Imam Ahmad dan Imam Malik rahimahumullah. Jadi Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, dia tidak pegang secara mutlak tu. Dia kata hak ta'lih tadi tu di tempat terbuka, hak boleh ni di dalam bangunan. Tu. Jadi ringanlah sikit kan ini. Kalau kita beli rumah kan, kadang-kadang betul-betul ngadap kiblat. Kita pun tahu arah kiblat misalnya, tak apa. Sebab dalam bilik air. Bila kita tutup tu, kita tak terbayar apa kiblat tu. ni kira-kira disiplin hak mula-mula sikit. Disiplin hak mula-mula sikit. Baik, terdapat juga apa ni? Imam At-Tahawi
dia ni dari Imam Tahawi ni, dia ni daripada kalangan mazhab Imam Abu Hanifah juga. Bahkan dia ni tokoh dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Tapi dalam bab ni dia lebih condong pada pendapat apa? Hak tadi, hak tiga imam tadi, Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Ahmad. Walaupun dia Hanafi, dalam bab ni dia tak pakar secara mutlak tu. Tapi dia pakar secara muqayyad. Hak tadi pakar secara mutlak, ni secara muqayyad. Hak kata larang tu dikaitkan kepada tempat terbuka, hak kata boleh tu dikaitkan pada tempat yang ada bangunan, ada bilik. Bukan tempat terbuka. Mana pemakaian dia secara muqayyad lah. Baik, terdapat juga ulama yang berpandangan bahawa harus mengadap dan membelakangi kiblat secara mutlak. Ada juga ulama yang berpandangan bahawa harus, bukan kata molek harus. Dalam keadaan dia pun bukan maksud untuk menghina kiblat itu, tidak. Tapi kena ingatlah, kena faham molek ni. Bila kata ada ulama mengatakan harus, ini bukan makna molek. Nak ayatnya tak dosa sahaja. Tapi ada juga ulama kata harus, ini makna makruh. Dosa kecil, tidak dosa besar. Ada juga gitu macam-macam lah khilaf ni. Mereka berhujah ni, ulama yang mengatakan boleh, boleh secara harus, bukan sunnah, harus saja secara mutlak. Apa hujah mereka ni? Mereka berhujah dengan mengatakan asal dalam masalah ini ialah tidak terikat dengan hukum tersebut atau menganggap larangan, hanyalah untuk tanzih, untuk hormat sahaja. Tanzih siman hormat, untuk nak hormat sahaja, atau ianya telah dimansuhkan. Tapi bukan makna molek, bukan makna molek harus saja, boleh. Mereka menjadikan hadis-hadis yang mengharuskan sebagai bukti bahawa larangan tanzih saja, atau memasukkan hadis-hadis larangan. Pandangan yang lain pula mengatakan larangan untuk mengadap sahaja, untuk mengadap sahaja, tidak termasuk membelakangi kiblat. Khilaf pula ulama situ. Ada seorang kata mengadap tu tak boleh. Tapi kalau kita membelakang larangan tu mengadap saja, mengadap kiblat tu lah. Tapi kalau membelakangi tu lebih ringan dah. Ada juga yang kata gitu. Sebab kira mengadap ni lebih-lebih nampak tidak terhormat lagi. Dialah kita bahas hukum mana pun semua, kata molek gak ejah dia jadi tidak mengadap lah, ataupun tidak membelakang hak tu, hak molek ni, hak tu tak ada khilaf, hak tu kata molek tu. Hak tu khilaf ni boleh kada. Kalau kita boleh hejah supaya tidak mengadap kiblat, oh semua tu tak ada khilaf, hak tu kata molek. Hak tu lah moleknya, kalau nak ambil hak molek. Tapi sebab saya sebut saat ni lah, kelebihan khilaf ni cukup kisah ni lah. Beli dah rumah, tiba-tiba tengok bila air mengadap kiblat. Nak katak semula, tak perlu. Pakar ni. Faham tu mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i, mazhab Maliki, apa ni mazhab Hambali, kemudian Maliki. Hak talihnya mazhab Hanafi. Baik, tak apalah. Taqiyuddin Ibnu Daqiqil mengemukakan hukum yang lain lah. Dia mengemukakan hukum lain berasaskan illat yang dipahami daripada hukum ini dengan berkata. Taqiyuddin Ibnu Daqiqil dia telah mengemukakan hukum lain. Asas hukum dia tu adalah illat yang difahami dari hukum ini. Dia kata begini. Dia kata sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila kamu hendak membuang air. Sehingga akhir hadis. Kata-kata Nabi ini sebenarnya dia menghendaki dua perkara. Yang pertama semata-mata larangan perbuatan tersebut. Kedua, illat pada larangan tersebut. Kena tengok dari sudut. Kena tengok dari sudut larangan semata-mata, dan kena tengok pula sebab apa dilarang. Kena tengok. Kata Taqiyuddin Ibnu Daqiqil. Baik. Jadi jelas dalam hadis ni Nabi larang. Jelas dah tu Nabi larang. Hak mula-mula sekali. Kena tanya, apa Nabi larang? Kata Taqiyuddin Ibnu Daqiqil, apa Nabi larang? Apa sebabnya? Jadi perbincangan sekarang ni sebenarnya lebih tertumpu kepada punca larang. Apa punca larang? Apa sebabnya? Hadis ini menunjukkan larangan dari mengadap kiblat untuk buang air besar atau air kecil, dan ia menghendaki dua perkara. Pertama, keluar suatu yang keji, dan kedua, membuka aurat. Sebagian ulama berpendapat bahawa larangan adalah kerana suatu yang keluar daripadanya. Larangan tersebut bersesuaian dengan maksud untuk mengagungkan kiblat. Sebahagian lagi berkata larangan adalah kerana membuka aurat ke arah kiblat. Berasaskan khilaf ini dibina hukum yang lain
iaitu berkenaan khilaf mereka tentang keharusan persetubuhan. Banyak lagi lah. Dia gini, kalau mengikut Ibnu Dakiqi, dia kata apa yang jadi larang tu, apa? Pada kita nak Islam tak mungkin kita hina kiblat tu. Apa larang tu? Kau hina kiblat tak sabit dengan buang air, oh haram. Sebab dia kata dia melihat kepada najis tu keluar tu tak sesuai sangat. Susah. Mengikut dia sini. Yang keduanya aurat. Terdedah aurat itu. Sebab dia terdedah nampak aurat dia tak sesuai lah. Dari sudut tu dia kata. Satu tak boleh. Itu illat dia hari itu. Jadi kalau kita tidak menghadap kiblat ke, poho kita menghadap kiblat. Tak apa tu dia tidak nampak sangat tu. Kira-kiranya begitulah. Walaupun ulama kata, walaupun setengah ulama kata takalluf tu buat-buat tu doa dah tu. Tak payah pergi sampai situ sebenarnya. Pukul mana pun nak mengadap ke mana bila buat tu kan nak kira. Kita kata miring ke kiblat tu tak mahu. Lihat engkau tu memang nak buat air. Kau nak kira ni. Sebab itulah ramai ulama kata dah mengadap tu sendiri. Membelakangi kiblat tu sendiri. Tak sesuai. Tak kira lah keluar najis ke keluar ni keadaan buat air tu. Contoh je kita kata tak? Contoh. Kita ambil. Di sini tidak disebut lah. Misalnya kita buat air, tutup habis. Tak nampak sikit habuk. Tutup tu mana baju ni pelabuh sampai lah. Cuba bagi contoh. Misalnya kita tertandah-tandah duduk tu dah. Katalah kita pakai jubah. Katakanlah. Kita tutupkan jubah. Tak nampak. Lepas tu boleh. Enggak ada kiblat kalau gitu. Tak boleh juga. Sebab masa tu buat air. Tu. Adalah dibincang dalam kitab Bekoi. Baik, tak apa, cuba kita tengok. Jadi berdasarkan kepada khilaf ini dibina hukum yang lain, iaitu berkenaan khilaf mereka tentang keharusan persetubuhan. Jadi bila kita ambil illat larang itu kerana keluar sesuatu yang najis daripada kemaluan itu, lepas tu terbuka aurat, kalau kita bercakap dari sudut itu, dan kerana itulah jadi punca haram tu, maka ulama fiqh dia bawa juga hari ni, dia kata kalau kita nak guna hadis ni boleh juga kepada taklih bersetubuh menghadap kiblat. Taklih bersetubuh menghadap kiblat dalam keadaan aurat terbuka kecuali selimut likut. Sesiapa yang mengatakan ilat larangan ialah najis yang keluar, maka dia mengharus ke bersetubuh yang menghadap kiblat. Jadi kalau seorang tu, kalau ada orang berpendapat kata sebab hara itu kerana keluar najis, bukan kerana aurat, maka tak apalah bersetubuh menghadap kiblat sebab kira-kira tak keluar najis masa bersetubuh. Sebaliknya bagi yang mengatakan illat ni ialah kerana aurat tersikat, maka ditegah perbuatan bersetubuh menghadap kiblat. Gitu. Ini orang panggil fiqh lah. Tapi saya melalui apa yang saya baca lah, sebab sini ringkas kalau dalam kitab hadis ni dibincang dalam kitab apa ni matan apa ni Sunan Nasa'i tu, syarah tu dia bahas panjang lagi. Dia bahas mari ke mana ke hadis ni hak paling besarnya illat dia buang air tu sendiri. Illat dia. Bila buang, mana buang air tu sendiri. Itu menjadi illat larangan mengadap dan membelakangi. Hak tu lebih jelas. Lepas tu adalah pula tu bila dia tengok hadis, oh rupanya hadis-hadis hak larang ni semua berkait hak buang air di luar rumah di kawasan terbuka. Jadi ulama mereka fikir sebab apa, sebab ada pula hadis Nabi bila duduk dalam bilik air rumah dia, dia ngadap kiblat. Bahkan dia sebut lah ngadap kiblat tu, Ibnu Umar kata Nabi lapik lah kaki dia dengan dua keping bata, sekeping alik kanan seperti dia duduk atas tu, biar tinggi. Apa suruh tinggi, tak suruh ngecik air kencing itu kena pada tubuh, pada kaki. Jadi hak kita dalam sistem hak kita learn dengan ada makhluk tanah sangat sesuai dengan kehendak agama, tak kena langsung tubuh kita najis. Sebab kalau dalam kitab bulu ulumarum dia kata kalau kita bicara buat buang air ni, hak Nabi paling tekan sekali tak suruh kena anggota yang lain najis tu. Kita akan bicara ke data. Bila kita nak buang air, mana lebih baik, hak afdal, terus guna air ke ataupun kita guna tisu dulu gini, atau kita istinjak dengan batu dulu baru tu guna air, tu ulama bincang dulu. Boleh kata ulama kata hak terbaiknya bila kita buang air besar ke air kecil tak kira lah, kita buang dulu najis dengan air, dengan sesuatu yang kesat yang boleh menghilangkan air najis, tisu ke misalnya. Buang dulu, barulah kita basuh istinjak dengan air itu yang paling afdal.
Sebab apa? Sebab kadar tangan kita bergelumai dengan nadi itu paling nipis. Itu disebut oleh ulama. Khatu amaliknya. Iyalah, kita kata cara istinjak ni ada tiga. Hak asalnya air, lepas tu guna batu atau kuasa umpama. Hak sani tu guna dua-dua. Guna dua-dua. Dengan batu pun guna, dengan air pun guna. Jadi ulama kata hak tu nak kena ke lebih taharah hak tu. Hak yang ketiga ni. Kalau boleh buat begitu kan, molek benar. Tapi lambat lah. Dia jadi lambat lah sikit. Dia ingat dia tak? Dia sombak tanah pula. Dia main pakai tisu belakang. Kena tengok pula. Tisu ni banyak jenis pula. Ada setengah tisu dia boleh larut. Kena tahu pula tu. Yang itu main-mainnya tu. Sebab tu bila kita nak amal hadis ni, silap-silap jadi sombak tanah pula tu. Apa? Tisu tu jenis tidak larut lah. Setengah hari tisu ke dia jadi sebati dengan nadi tu. Mana payah lagi ada sejenis tisu. Bukan semua tisu. Kalau tisu kita bawa senangnya, kata luar jangan terbang maya tu. Boleh sombak tanah. Dah main lima. Satu tanah tu 10-300 hari sehari. Boleh sombak. Kena tengok pula tu. Banyak karut lah. Tapi kukuk mana pun hadirah. Kalau kukuk. Semua ulama terima. Sebenarnya kalau guna batu waktu saja tu dia tidaklah sebersih guna air. Semua ulama terima tu. Bahkan dalam hadis pun kita tengok ada Nabi sebut tu. Walaupun tidak secara khusus ni. Okey, baik, tak apa, kita pergi lagi. Perintah supaya mengadap ke arah timur atau ke barat. Dalam hadis ni sebut Nabi kata syariku au gharibu, mengadaplah ke arah timur atau ke arah barat. Jadi perintah supaya mengadap ke timur atau ke barat adalah khusus untuk penduduk Madinah serta penduduk di tempat yang kiblatnya dari arah yang sama dengan Madinah. Maksud yang dikendaki ialah mengadap ke arah lain yang tidak membawa kepada mengadap dan membelakangi kiblat. Ianya berbeza mengikut perbezaan negara tu. Justru masing-masing hendaklah berpegang kepada maksud hadis ini, bukan melihat kepada zahir dia. Gapo dia Nabi nak daripada hadis? Tak sering mengadap kiblat. Tak sering membelakangi kiblat. Tak kiralah arah mana. Kalau kita pakai zahir ke, maknanya nak buat bid'ah kena tahu mana arah timur, mana arah barat. Tak kena gitu cara tu. Baik, hadis yang kedua, qala Syekh Al-Imam Muhyiddin Sunnah rahimahullah. Hadzal hadis fi as-sahra wa amma fil bunyan fala ba'sa lima ruya an Abdullah ibn Umar qala ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة لبعض حاجتي فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام. شيخ الإمام محيي السنة. Tengoklah bawah tu Muhyi Sunnah tu siapa maksud dia dalam kitab ni. Kalau sebut Muhyi Sunnah maksudnya itulah Imam Baghawi. Imam Baghawi itu pengarang asal kitab Masabih Sunnah yang merupakan kitab asal. Sebab kitab Mishkat Masabih ni asalnya dia kira macam ringkasan lah kira-kira ni. Daripada kitab asal hak karangan Imam Baghawi. Yang mana kitab asal dia namanya Masabih Sunnah. Jadi bila sebut Muhyi Sunnah di sini mana Imam Baghawi lah. Imam Baghawi. Kata Syekhul Imam Muhyi Sunnah. Apa maksud Muhyi Sunnah? Penghidup Sunnah. Dia kata hadis ini, hadis mana? Hadis pertama tadi. Pak Nabi lari menghadap dan membelakangi kiblat itu berkaitan dengan buang air di padang pasir atau tempat terbuka. Sebaliknya tidak mengapa di dalam binaan, di dalam bangunan. Kerana telah diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar, kata beliau, aku naik ke tingkat atas rumah Hafsah. Hafsah ni kakak dia lah, isteri Nabi. Kerana suatu keperluan aku, lalu aku terlihat dengan tidak sengaja. Maksudnya, aku terlihat dengan tidak sengaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qada hajat dalam keadaan membelakangi kiblat dengan cara menghadap ke arah Syam. Tu. Dia tidak sengaja tu. Bukan nak mengitar. Nah, tidak sengaja. Jadi kira-kiranya membelakangi dalam keadaan membelakangi kiblat. Baik, hadis ini. Hadis ini menjadi dalil bagi ulama yang berpendapat bahawa larangan membuang air menghadap atau membelakangi kiblat hanya di tempat terbuka seperti di tanah lapang atau padang.
Sebaliknya di tempat yang tertutup seperti di dalam tandas dan seumpamanya dibenarkan. Ia menjadi pegangan tiga imam mazhab, iaitu imam selain imam Abu Hanifah, mari imam Syafi'i, imam Malik, imam Ahmad, kata tak apalah dalam bangunan. Baik. Mereka mengatakan hadis ini merupakan takhsis. Iaitu takhsisnya apa maksud? Hadis ini mengkhususkan hadis larangan secara umum. Jadi seolah-olah hak larang, hak larang tadi dikhususkan oleh hadis ini. Mana hak larang tadi tu bukan dalam keadaan ni lah. Hak ni hak boleh dalam keadaan dalam bilik air. Maknanya hak hadis umum tadi kalau tidak dalam bilik air, hak tu haramnya. Hak tu talinya. Dalam bilik air boleh. Jadi mana hadis ini sebagai mukhasis kepada keumuman hadis yang pertama tadi. Hadis pertama tadi kan riwayat riwayat daripada Abu Ayyub tadi. Abu Ayyub ini riwayat daripada Ibnu Umar hadis ini. Baik. Tak apalah. Baik, pandangan ini disokong oleh pandangan Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis di atas iaitu An Marwan Al-Asfar qala ra'aitu Ibnu Umar anakha rahilatah mustaqbil al-qiblah thumma jalasa yabul ilaiha faqultu ya Aba Abdurrahman alaysa qad nuhiya an hadha qala bala innama nuhiya an dhalika fil fada فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. Ini lagi jelas lah ni. Daripada Marwan Al-Asfar kata dia, saya melihat Ibnu Umar radhiyallahu anhu mendudukkan kenderaannya menghadap ke arah kiblat. Anakha ni gini hadirat. Oh, saya baca dulu, baca terjemah hadir. Kemudian beliau duduk dengan maksud kencing ke arah unta tu. Unta dia letak unta sini, maknanya kiblat ala sana. Dia pun kencing di sebalik unta. Maknanya dia menghadap kiblat tapi ada sutrah. Sutrah itu unta dia. Ha. Bila Marwah tengok gitu, Marwah pun kata, wahai Aba Abdurrahman, ini kunyah pada Ibnu Umar sebab anak dia ada nama Abdurrahman. Sebab tu dia ni dipanggil Ibnu Aba Abdurrahman. Wahai Aba Abdurrahman, tidakkah dilarang menghadap kiblat masa buang air tu? Ibn Umar aku jawab, betul aku tahu waktu tu. Larangan itu hanya di al-fadha, di tanah lapang yang terbuka, yang tidak ada bangunan. Tidak ada sutrah, tidak ada penghalang. Jika terdapat sesuatu yang menghalang antaramu dengan kiblat, maka tidak mengapa. Kalau saya nak sebutnya, dia tahu mana anakha. Kalimah anakha itu sebenarnya asal dia anakha ni. Sebab tu kadang-kadang kalau kita jemuh dalam bentuk mudah ni, maknanya anakha-anakha maknanya dia paki unta. Paki. Dia gini cara dia anakha. Ini kalimah dia. Khusus ni, kalimah ni khusus. Orang Arab dulu dia ada egar atas kepala kan. Tutup kunci tekak tu. Bukan kunci tekak unta, kunci lutut unta. Bila dia tu unta dia duduk. Duduk tu dia cabut egar ni, egar ni dia cabut egar tu dia belik di kan. Unta tu tak akan mangun supaya dia tambahlah. Tu style Arab, tu fungsi dia ni. Hak asal. Dia pun ikat sebab tu dia nampak belik tu sebab dia besar juga tu dia pun ikat. Ikat di sebab unta ni bila ikat situ dia tak mangun. Dia duduk situ. Tu mana anakha. Tu asal makna dia lah gitu ya, di segi bahasa. Baik, tak apalah. Cuba kita tengok dia punya syarah dia di bawah tu. Pengarang Mir'at. Pengarang Mir'at, Mir'atul Mafatih lah syarah pada Mishkat ni. Pengarang Mir'at menukilkan sudut pandang yang lain di dalam menyelesaikan perbezaan antara dua bentuk riwayat di dalam masalah ini, iaitu pandangan Imam Abu Hasan As-Sindi dalam kitab, dalam hasyiahnya ke atas kitab Bukhari. Nota kaki dia lah atas dalam kitab Bukhari. Dia kata gini. Sebabnya kira-kiranya nampak bercanggah hadis. Nak sesalah ke? Hak Nabi sebut tak boleh. Hak Nabi buat jadi boleh nampak. Jadi kata Abu Hasan As-Sindi dalam nota kaki dia terhadap kitab Bukhari, dia kata penyelesaian kepada persoalan ini ialah
hadis larangan menghadap dan membelakangi kiblat itu asalnya dikhususkan untuk padang atau ruang terbuka, tidak merangkumi binaan sama sekali. Ia menepati qarinah lain. Dia menepati qarinah iaitu larangan ialah kepada al-ghaib. 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 Ghaib ni maknanya kita kata tempat buang air secara terbuka. Dia guna gitu. Sebab asal kalau ghaib ni maknanya asalnya tempat rendah daripada pasir kita sebut tadi kan. Sebab apa yang jadi tumpuan masyarakat bila nak buang air cari tempat rendah supaya orang tak nampak tu lah. Moga dia tak ada pokok berduduk sebab kita. Kalau kita dulu zaman dulu lah, tak jadi masa je pokok berduduk. Engkau tu pokok banyak. Nah, kira-kira macam gitu lah. Tapi sana dia payah nak cari pokok, nak cari pokok. Dia tubik dulu. Akhir sekali, pakai cari tempat kira-kira macam gitu, tempat rendah sikit, kira-kira orang tengok tak nampak. Sebab dalam hadis sebut Nabi sendiri bila pergi nak buang air, kalau tak ada tempat rendah, Nabi isi ke kalau kita tengok, tak nampak Nabi. Baru situ baru Nabi buang air. Nampak orang tu tapi tak kenal siapa. Noyanya jauh tu asal mana ghaib. Sebab lah ni kalau tanah dia panggil mirhab. Kalau tanah dia panggil mirhab. Baik, tak apalah. Boleh jadi sebab qarinah. Qarinah ni mana clue yang ada dalam hadis ni untuk kita faham bahawa larang tu tempat terbuka. Apa clue dia? Dia sebut ghaib. Ghaib ni tempat terbuka. Tempat buang air bukan dalam bilik air. Tu qarinah dia ni. Mana qarinah di sini dilihat dari sudut lugah, dari sudut bahasa. Munggu ngaji miskat ni kena gitulah dia hadirat ya. Mereka kata Allah, wapak, payah nak paham lagu ni. Kita ngaji sekolah matematik sangat, payah lagi. Yang tebang kita bekok mata-mata. Tuhan ni lagi lah sepatut kita. Ini tidak tinggi lagi, biasa ni hadirat ni. Baik, cuba tengok ya. Boleh jadi kefahaman umum hukum berdasarkan lafaz hadis membawa sangkaan bahawa illat atau sebab larangan ialah memuliakan kiblat dengan tidak menghadap najis ke arahnya. Sebenarnya ia menafikan kefahaman terhadap umum illat, maka hukum, maka umumlah hukumnya. Sebab itulah ginilah mudahnya dah sebut sini. Sebenarnya boleh kata ke umumlah. Kebanyakan ulama kata illat dia buang air itu sendiri. Bukan kata sebab lah, buang air itu sendiri. Buang air itu. Jadi lah tak boleh tu sebab kita buang air itu sendiri. Hatu. Sebab kita gini lah, kita kata musafir ni. Sebab apa bila musafir? Sebab kosa semaya. Kata? Kosa jamuk tu lah, ialah kosa. Setelah kata, boleh. Orang musafir tu boleh kosa semaya. Semua kata, setelah kebanyakan ulama kata, musafir itu sendiri lah. Tak kira susah ke sini, asal musafir boleh. Tapi bagi ulama yang kata, tak. Ilat, kenapa orang musafir boleh kosa semaya, apa ilat dia bukan musafir, tapi susah. Mana kalau kita pakai hatu, kita musafir nak kapal terbang, tak susah. Dan itu ada bila air. Tak susah, nak yang bila air ada, tak susah. Bukan senang. Suka pula. Oh, kalau pakai hatu, tak boleh jamak kosa. Tak boleh. Tapi orang umumnya kata tidak, musafir dia tak kira lah senang kok susah, boleh jamuk kosa. Boleh, khususnya kosa lah. Sebab jamuk ni kalau rumah pun boleh. Dalam perbincangan lah, saya silap saya dalam perbincangan. Dalam perbincangan dia. Gitu kan. Hani pun gitulah juga. Umumnya kerana buang air tu sendiri. Tak usah tersebut lah buang air tu tobik najih ke. Apa ni kita kata kerana nampak aurat. Memang akan jadi gitu dah bila buang air tu. Orang tak buang air dalam keadaan tak pecah luar tu. Tu orang panggil kecik gitu. Nah, tak jenis gitu. Baik, tak apalah. Dia kata lagi di dalam hasyiah dia ke atas tu nanti Ibnu Majah pula. Pendapat yang mengatakan bahawa dikhususkan larangan hanya di padang sahaja dikuatkan dengan hujah bahawa hadis larangan menggunakan kalimah al-ghaib di dalam kebanyakan riwayat. Ia membawa maksud bahawa tempat yang dilarang hanyalah tempat yang rendah di padang sebagaimana yang telah kami jelaskan. Dengan ini nyatalah taufik antara hadis-hadis dia ginilah ayatnya. Ada setengah ulama dia kata, ni jadi berbeza hukum ni berdasarkan perbezaan memahami sebab kenapa diharamkan. Sebab dilarang tu. Bila buang air tak boleh ngadat pula. Apa sebab dia? Jadi setengah kebanyakan kata buang air itu sendiri jadi illah. Ada setengah kata tak kerana keluar najis, kerana terdedah aurat. Kalau
bagi setengah ulama kata kerana keluar najis. Kan kerana ilat tu, kerana ilat tu jadi tak boleh nak kiyah kepada persetubuhan. Bagi ulama kata tak, kerana nampak aurat. Nampak aurat lah. Dia tak, dia boleh dikiaskan untuk persetubuhan. Maknanya bila setubuh tak boleh juga ngadap kiblat apa-apa, sebab ilat dia ngadap kiblat kerana kerana terdedah aurat, maka tak boleh ngadap kiblat. Maka tak boleh juga setubuh. Itu punca dia. Cumanya dia ada lagi pandangan lain banyak dia mari sini. Sebab dikata dalam nas-nas hak larat tu ada sebut ra'id. Bila sebut ra'id, bila sebut ra'id, ra'id ni dia ra'id ni kalau kita ambil makna hak kedua lah, selepas daripada makna bahasa, makna tempat buang air di pada pasir. Tempat buang air di tempat terbuka, orang tak guna ra'id untuk bilik air. Hak tertutup empat penjuru ni, atas tertutup juga. Dia tidak guna ra'id aku. Sebab tu dalam Quran bila kamu mari daripada tempat buang air, ra'id dia guna. Ja'akum, ja'akum minal ra'id kan? Nah, ayat tu lah. Ayat tu. Datang daripada tempat buang air. Apa makna datang? Dia jauh dari tempat buang air tu. Hak tu baru panggil ra'id. Lepas tu ra'id ni pula dari segi bahasa tempat rendah. Jadi maknanya apa di sini? Hak tak boleh ngada. Hak. Maknanya, hak tak hak dilari ngada kiblat tempat hak gitu keadaan dia. Lepas tu ada hadis yang kata boleh pun bukan tepat lagu tu, bilik air. Jadi maknanya hak elak tak boleh kerana tepat tu, sebab dia tidak tertutup. Ada pula yang kata macam-macam lah dia. Sebab tu kata Zuhri sakit kepala kan, pakar hak mula-mula tak bingung dah. Asal buat air tak sah. Kalau tepat tertutup boleh hatus ni. Hatus ni. Gitulah mudah. Dia mari korinah pula. Terdapat sedikit perbezaan pandangan di dalam hasyiah sunan An-Nasi, iaitu mungkin maksud hadis ialah padang pasir. Penggunaan lafaz ja'a. 244 cuba tengok 244 tu, setulah tengok tu eh. Kalimah ja'a, ja' iza apa ni? Iza ja'aku minal ghaib. Au lamastum nisa. Tengok ayat tu ni. Au ja'aku minal ghaib. Ja'a. Penggunaan lafaz ja'a yang memberi makna datang menyokong adab pada ketika itu kerana pada peringkat awal mereka tidak ada tandah dalam rumah. Jadi kalau dalam Quran pun bila kamu mari daripada tempat buai, ja'a minal ghaib. Dalam Quran sebut ja'a minal ghaib. Maknanya tempat buai ini jauh daripada pasir. Jadi maknanya kalau kita perhati hak larang semua dia sifat dia gitu. Tempat terbuka. Hak tu tadi. Jadi mana elak larang itu kerana tempat terbuka, bukan kerana aurat, bukan kerana najis, kerana tempat terbuka. Tu jadi tak boleh. Jadi maknanya kalau tidak tempat terbuka boleh lah. Antara qarinah untuk mengatakan al-ghaib di dalam hadis larangan yang diriwayatkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu dengan makna bahasa iaitu kawasan rendah dari tanah pada pasir sahaja ialah dengan memandang larang itu dari dua sudut pula. Ini kena bincang mula pula ni. Kena kita bincang mula depan lah. Molek juga kita tahu. Dia gini saja. Saya pun sebenarnya bila tengok hak ni, kita pun fikir juga perlu kok siapa pendedahan siapa begitu. Perlu juga sebenarnya. Sebab ini tidak berat lagi. Supaya hadirat boleh-boleh faham kaedah fiqh. Orang panggil sifat fiqh ni, bila kita belajar hadis, kita mengambil kira semua mazhab. Kita mengambil kira semua pandangan. Sebenarnya, kita tahu mazhab Syafi'i macam mana. Jadi kita nampak bahawa fiqh ni, ulama kita ni ramai. Dan mazhab kita luah dia bukan pak ni saja, dia masalahnya banyak lagi. Jadi kita tahulah kok. Jadi kalau kita nak kata dengan bahasa mana, bila kita mengaji hadis, mengaji fiqh dengan cara hadis sepion, lepas tu kita mengajilah kita fiqh lain pula. Mana kita boleh kata dengan kita mengaji ni kita sebenarnya lebih banyak memegang kepada mazhab, bukan so. Lebih banyak memegang kepada ulama pendapat, sebab kita dedah belaka. Kita boleh tahu rupanya luah masalah. Cuba tengok tadi dalam mazhab Syafi'i. Ya, mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, dia tak sama dengan Imam Abu Hanifah. Ulama Islam lah kau tu. Mazhab Islam lah kau tu. Dan dah nikih yang tidak melibatkan kih mahkamah ke apa, tak ada. Kih individu ya ni. Tu hati-hati. Jadi jangan pula kita kata, bila belajar kita jadi nampak tak ada mazhab. Dok jadi nampak kau banyak mazhab. Lebih jelas lagi. Sebelum ni kita tu speak, mai tu speak dah. Sakit puhu. No, tu speak. Tapi tengok ni lebih luas. Kita nak pakar mana? Itu hak kita. Biar tahu. Tu biar saya semua kita tahu tu. Nampak keluasan dia.
Ha, gitulah dia. Jadi, mana bila kita belajar fiqh melalui hadis ni, kita lah orang paling kuat berpegang dengan pandangan ulama. Sebab kita ambil kira semua. Ha, tidak kata ulama-ulama tertentu saja, tidak. Dan kalau kita duduk membiasakan dengan cara ni, dia akan terbuka fikiran kita. Kita nak pegang mazhab mana hal lain, tapi terbuka. Seperti Imam Syafi'i terbuka. Bila dia pergi maya di kalangan mazhab Malik, dia jadi imam, dia ikut kaedah. Dia ikut pendapat-pendapat dari mazhab Malik. Dia terbuka. Ah, gitu saja. Jadi insyaAllah untuk bahagia seterusnya, kita akan sambung pada minggu hadapan. Ada sedikit lagi yang saya rasa perlu juga kita baca lah tu. Jadi saya setakat itulah dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku lupa lihada wa astagfirullahaladzim liwalakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.